Lewat story di Instagram pribadinya, Johan Zarco menunjukkan kebolehannya dengan bermain juggling 3 bola. Uniknya, Zarco sendiri melakukan juggling bukan dengan bola. Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa kabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa kabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel itu Sobat GP. Anda boleh pergi ke channel Sobat GP, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Sobat GP. Jangan lupa guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah kocak para rider dibuat ngakak dan terpesona dengan keindahan Mandalika, iaitu livery Repsol Honda. Susah juga saya nak sebut kan. So, tanpa basa-basi dan tanpa melengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Sobat GP guys. Halo, hai Sobat GP. Jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menemani pagi kalian dengan info terupdate seputar Grand Prix dunia. Sekarang memang kita tahu Mandalika sekarang menjadi sebutan sorotan dunia guys. Dari unggahan pembalap Repsol Honda, Paul Espargaro. Saat itu Paul Espargaro sedang menikmati pemandangan dengan berjalan mengitari hotel tempat ia singgah hingga ke pantai. Tak disangka, satu hal yang mengejutkan sekaligus menimbulkan tawa untuknya terlihat terparkir di pinggir pantai. Terdapat perahu yang terbuat dari kayu dan disinyalir milik nelayan setempat tersusun rapi di sana. Dari beberapa perahu, perhatian Paul kepada satu perahu berwarna hitam dengan tulisan Red Bull dan warna khas tim KTM Red Bull. Tak butuh waktu lama, Paul Espargaro nampaknya langsung jatuh cinta pada keindahan alam Mandalika. Dia suka guys dengan Sebelumnya, Mandalika. Sebelumnya, Paul juga mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menyusuri pantai. Tak heran, dia pun terpesona dengan keindahan pantai yang berada di depan matanya. Lewat dia terpegun dengan pantai di Mandalika. Satu tim Mark Marquez itu mengunggah fotonya dengan kalimat menggunakan bahasa Indonesia. Jatuh cinta padamu, Mandalika. Di seri manapun, Alex Espargaro selalu menyempatkan diri bersepeda untuk menjaga fisiknya, termasuk juga beberapa hari menjalankan tes GP Mandalika 2022. Setelah tiba kemarin, hari ini Alex... Dia menjaga kesihatannya juga guys, walaupun dia penunggang GP, motosikal GP, tetapi dia berbasikal untuk staminanya, untuk kekuatan staminanya dan untuk kesihatannya. Itu yang kita harus contohi guys. Espargaro memacu sepedanya berkeliling Lombok untuk mencari udara segar dan berolahraga. Seperti kebanyakan pembalap saat gelaran World Superbike November 2021 lalu, Alex Espargaro juga menemukan beberapa kearifan lokal saat berkeliling Lombok. Momen-momen tersebut diunggah rider Aprilia ini lewat akun Instagramnya. Misalnya saja saat melihat adanya bensin eceran di pinggir jalan dan kelapa segar yang dijual di salah satu warung. Tampaknya kakak dari Paul Espargaro ini cukup kaget dengan hal-hal yang tak biasa ditemuinya di Andorra yang menjadi kediamannya sekarang. Dia rasa macam hairan di tepi-tepi jalan ada jual air kelapa, ada jual bensin. Itu yang dia menjadi kaget guys. Ataupun negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, rekan setim Maverick Vinales ini juga sempat memfoto anak-anak SD yang baru saja pulang dari sekolah. Uniknya, Alex juga kaget saat melihat emak-emak mengangkut 4 anak SD tersebut naik di atas satu motor. Setelah puas berkeliling, pembalap berkebangsaan Spanyol ini lanjut goes mengitari sirkuit Mandalika. Dia hairan, sebuah motor boleh bawa 4 orang guys. Mak pula yang bawa tu, mak-mak pula tu. Itu yang menjadi dia rasa kaget dan rasa kagum dengan adanya orang-orang di Lombok. Itulah guys, kita tengok bagaimana bila bule sampai ke negara kita ataupun sampai ke Indonesia, mereka hairan dengan budaya tu. Remy Gardner bercanda mengenai keindahan Mandalika jelang tes MotoGP Mandalika.
Ya, lewat story di akun Instagram pribadinya, Remy Gardner membagikan sebuah foto pemandangan di hotel tempatnya menginap. Dengan hashtag Lombok, Gardner menuliskan caption, tempat yang buruk. Tentunya jangan dianggap terlalu serius sob, karena caption tersebut adalah ungkapan candaan yang juga berarti bahwa Gardner sangat kagum dengan keindahan alam Mandalika. Jorge Martin langsung menikmati Mandalika pada hari pertama di Lombok seusai masa karantina. Pembalap Pramac Racing tersebut membagikan kisah saat di Lombok lewat media sosial Instagram. Pertama, Martin menyapa para penggemar dengan sapaan tulisan Morning disertai emotikon bendera merah putih. Nah. Setelah itu, sang rookie terbaik 2021 ini kemudian membagikan gambar menu sarapan paginya, nasi goreng. Ia menulis pit stop in Valencia atau tempat pemberhentian di Valencia. Berbeda dari yang lain, Maverick Vinales nampaknya tak ingin membuang-buang waktunya untuk tetap berlatih. Ya, dari postingan reels di Instagram pribadinya, Vinales mengunggah video sedang melakukan latihan fisiknya di tepi pantai. Hebat guys. Mereka ini memang suka bersukan dan bersenam. Momen menyenangkan juga ditunjukkan salah satu rider Pramac Racing, Johan Zarco. Lewat story di Instagram pribadinya, Johan Zarco menunjukkan kebolehannya dengan bermain juggling 3 bola. Uniknya, Zarco sendiri melakukan juggling bukan dengan bola seperti yang biasa dilakukan para badut. Ya, Zarco melakukan juggling dengan potongan buah kelapa. Wow, hebat sekali bukan? Mark Marquez untuk pertama kali melihat langsung sirkuit Mandalika jelang tes MotoGP Mandalika. Marquez menyempatkan waktu melihat sirkuit Mandalika pada hari kedua di Lombok. Namun The Baby Alien tidak langsung mengaspal, melainkan melihat sirkuit Mandalika dari kejauhan. Pembalap asal Spanyol itu melihat sirkuit Mandalika sambil menikmati waktu memandangi pantai Kuta Mandalika. Marquez pun terpesona dengan kecantikan yang ada di Lombok guys. Bayangkan guys, Marquez pun terpegun bayangkan kita ni yang tak pernah datang lagi lah rasa terpegun Mereka dari atas bukit. Hal itu diketahui dari unggahannya di Instastory. Setelah tiba Senin kemarin, hari ini Peko Bagnaia dan Enea Bastian ini masih menjalani karantina mandiri yang harus dijalaninya selama 2 hari di hotel. Sambil menikmati karantina di hotel dengan menerapkan travel bubble, Peko Bagnaia dan Enea Bastian ini menikmati bermain voli pantai di Lombok. Peko Bagnaia mengunggah momen tersebut lewat instastorynya @peko63 sambil menandai akun Enea Bastian ini @bestia23. Tak hanya berdua, Peko dan Bastian ini bermain voli bersama beberapa kru Ducati di bawah sengatan terik matahari. Ya, betul. Di bawah terikan panas matahari, mereka main je. Karantina ini seperti layaknya menjalani. Mereka tak hairan dan tak kisah pun dengan cuaca panas yang ada di Lombok. Mereka suka. Mereka suka dengan cuaca itu. Kalau kita tahu, bule ni memang suka mereka berjemur di bawah panas matahari kalau kita tengok bagaimana mereka datang ke Asia ni. Sebuah liburan. Jelang sesi tes, beberapa pembalap terpantau melakukan sejumlah persiapan terlebih dahulu. Salah satunya pembalap tim LCR Honda, Takaaki Nakagami, yang terpantau melakukan latihan fisik sebelum melakoni tes MotoGP di sirkuit Mandalika. Yeah. Hal ini diketahui dari postingan akun Instagram pribadinya, @takanakagami. Pada postingan terlihat jika Takaaki Nakagami cukup menikmati waktu liburannya di Lombok. Meski demikian, ia jelas tak lupa untuk melatih fisiknya agar siap menghadapi sesi tes. Latihan yang dilakukannya seperti angkat beban hingga bicycle crunch yang bisa dilakukan di tempat indoor. Tes MotoGP Mandalika 2022 semakin dekat. Para pembalap sudah tiba di Lombok dan aktivitas di track semakin sibuk saja. Sambutan masyarakat dan fans balap untuk tes pramusim MotoGP Mandalika ini sangat besar. Benar. Sayangnya gelaran tes MotoGP Mandalika ini tak bisa menampung seluruh penonton yang ingin menonton langsung tes di sirkuit.
Jumlah penonton untuk tes pramusim MotoGP 2022 ini dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oh, dibatasi ya. Tidak boleh terlalu ramai, guys ya. Wakil Direktur MGPA, Cahya Diwanda, mengungkap tes ini diprioritaskan hanya untuk tamu undangan. Penonton yang akan hadir lebih diprioritaskan pada tamu undangan, karena ini tidak terlalu banyak dan lebih tertutup. Maksimal 500 sampai 800 ya untuk penontonnya. Oh, 500 hingga 800 penonton saja, guys. Tim sikit, Repsol ya? Honda resmi melakukan launching tim untuk MotoGP 2022. Soal livery, tim Repsol Honda memang mengusung corak yang sama dari tahun ke tahun. Ya, ya. Warna oranye, putih, dan merah dengan kepakan sayap berwarna hitam masih menjadi livery andalan masih, tim ya? Legendaris ini. Daripada dulu lagi masih sedangkan itu ya. Sedangkan tulisan Satu Hati dan One Heart yang merupakan tagline PT AHM kini pindah tempat berada di samping belakang motor, tepatnya di bawah tempat duduk pembalap yang tahun lalu tagline ini ada di fairing samping. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Sobat GP, guys. Ha, bagaimana katanya di sini, kocak para rider dibuat ngakak dan terpesona dengan keindahan Mandalika Livery Repsol Honda. Ha, dan di situ kita tengok tadi bagaimana Paul Espargaró, iaitu Garner, lepas tu Martin, iaitu rider Prama, lepas tu lagi Marquez. Mereka semua memuji tentang Indonesia, guys. Ha, di situ kita nampak bagaimana Paul Espargaró ternampak perahu Repsol, guys. Dan dia terus pergi ke perahu tersebut. Dan untuk melihat perahu tersebut dan terus jatuh cinta dengan Mandalika. Dan dia juga suka berbasikal di sekeliling Lombok, guys. Ha, kerana dia untuk mengekalkan staminanya, kekuatannya dan fizikalnya, dia suka berbasikal. Lepas itu dia juga suka itu melihat emak-emak yang membonceng anaknya pulang daripada sekolah. Empat orang naik satu motosikal ataupun motosikal, betul lah sebutan saya. Dia memang sangat kaget dan sangat hairan dengan budaya yang ada di Lombok. Tapi biasalah, guys, di Malaysia pun ada juga begitu. Bagaimana emak-emak, bapak-bapak yang bawa anak-anaknya pulang ke sekolah naik motosikal sampai 3 orang, 4 orang naik satu motor. Itu biasa, guys. Lepas itu iaitu Gona pun kagum dengan Lombok, guys. Di situ dia menguploadkan gambar-gambar yang dia berada di Lombok dengan kagumnya dengan keindahan yang ada di Lombok. Dan begitu juga Martin pun dengan sarapan paginya iaitu makan nasi goreng dengan udang. Kita tengok tadi, itu bagi bule memang agak luar biasa, tetapi bagi kita orang Indonesia, orang Malaysia, makan nasi goreng tu perkara biasa pagi-pagi ya. Malahan makan nasi campur nasi kandar, nasi padang lagi ya, lagilah hebat, guys. Lepas itu rider Pramas, iaitu katanya dia sangat terror main jungling yang baling-baling seperti badut tu, dia guna dengan tempurung kelapa saja. Memang ada kelebihan masing-masing walaupun dia seorang penunggang motosikal. Dan di sini kita tahu Marquez, Marquez juga terpesona dengan keindahan di Mandalika. Dan melihat dari atas bukit keindahan Mandalika ni, dia rasa sangat kagum dan sangat terpesona dengan keindahan yang ada di Mandalika, guys. Tetapi yang sedihnya di dalam cerita ini tadi, katanya penonton tidak boleh terlalu ramai lah, hanya 500 hingga 800 orang saja. Itu pun hanya VIP ataupun VVIP saja, ataupun mereka yang tertentu saja yang terpilih untuk datang melihat ataupun menonton GP tersebut, kerana untuk mengelak daripada penyakit berjangkit COVID-19, kan? Itu yang kita sangat risaukan sekarang ini. Bagaimana Malaysia pun sekarang sudah melonjak naiknya COVID-19, tetapi kita doakan semoga Indonesia dan Malaysia akan bebas daripada COVID-19. COVID-19 dia tidak akan hilang lagi daripada muka bumi, guys, dan dia akan menjadi satu penyakit yang biasa kita hadapi ataupun orang-orang yang hadapi penyakit tersebut. Cuma kita kena ada vaksin lah untuk kita mengelak kita daripada terkesan yang agak teruk daripada COVID-19 tersebut. Ok guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.